Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, akhirnya sudah rilis juga untuk misi dari event KOF 2021 yang nanti akan hadir di tanggal 29 Mei. Dan ini tentu saja menjawab semua keraguan kita yang dari kemarin tuh nungguin ini kira-kira gimana nih bang. Ronde 1 gimana, ronde kedua gimana. Dan untuk ronde 1 di tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni, 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, itu sudah keluar misi-misinya. Dan kira-kira disuruh ngapain aja, disuruh top up berapa, disuruh main ranked kah, atau disuruh cuma share doang atau bagaimana. Langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Tidak ada iklan joki, jadi masih libur. Buat yang mau joki, ditunggu aja tanggal 1 Juni open joki lagi. Jadi kalian screen saja, kalian catat nomornya buat order di tanggal 1 Juni. So, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke pembahasannya. Jangan melupakan untuk pre-order, di mana di pre-order ini sudah dijelaskan kita dapat 1 stem. Ini perlu diingat bahwasannya 1 stem, ya, cuman 1. Dan ini adalah misi-misinya. Login dapat 1. Terus kita disuruh top up 1 kali, itu berapapun, dapat 2. Top up 100 diamond itu dapat 3. 250 diamond dapat 5. Terus spend 100 diamond itu maksudnya pakai 100 diamond itu dapat 3, lalu menggunakan 225 diamond dapat 3. Jadi di sini untuk yang benar-benar versi gratisannya nihil alias zong. Ini kembali lagi ke pembahasan pertama gua mengenai tentang event KOF 2021, yang mana di situ gua memprediksi mengatakan bahwa tidak ada lagi untuk versi gratisan. Jadi semuanya harus top up, dan ya benar terjadi. Akhirnya di sini kita mau tidak mau top up. Kalau tidak top up itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa tidak bisa ngapa-ngapain? Karena kita cuma bisa mengandalkan dari yang tadi gue bilang pre-order 1, login 1, cuman dapat 2 tiket. Iya, itu doang, nggak lebih dari itu. Kalau pengen lebih kalian harus top up. Top up berapapun dapat 2 dan seterusnya tadi udah gue bacain. Jadi kira-kira bang, ini maksimum diamond yang kita gunakan berapa? Atau yang akan kita keluarkan? Maksimum diamond yang akan kita keluarkan adalah 250. Ya, 250 diamond. Lalu untuk maksimum tiket yang bisa kita dapat itu adalah 18. Sebenarnya di sini udah sangat jelas ya, itu tertulis 0/18. Berarti artinya ya udah, memang maksimum tiket yang bisa kita dapat adalah 18. Tapi jangan sedih dulu, jangan kecewa dulu, bahwa ingat, ini adalah ronde pertama. Kita masih abu-abu nih tentang ronde kedua yang akan hadir pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 15 Juni. Jadi kita masih menunggu nih, kira-kira di tanggal tersebut, which is tanggal yang 12 sampai 15, itu misinya seperti apa? Masa di sini gue belum nemuin tuh yang namanya misi share yang pertama. Yang kedua, gue belum nemuin yang namanya misi bermain ranked. Jadi gue curiga kedua misi tersebut akan hadir nanti di tanggal 12. Jadi ingat, sabar dulu, jangan langsung kalian pakai top upnya di tanggal 29. Benar-benar kalian harus nunggu sampai nanti secara official juga akan keluar untuk misi-misi informasi lebih lanjut mengenai ronde kedua dalam event KOF 2021 yang akan hadir di 12 Juni. Jadi saran gue, kalian sabar dulu di bagian ini, karena ingat bahwa ini baru ronde pertama, masih ada ronde kedua. Jadi untuk ronde pertama ini diperuntukkan buat kalian yang memang mempunyai diamond, yang memang mempunyai duit, kalian bisa top up. Tapi buat kita-kita nih yang gratisan, harap bersabar dulu. Nanti bakalan gua update lagi mengenai hal seperti ini. Jadi thank you udah nonton dulu sampai akhir. So jangan lupa di like, share, komen, juga di subscribe. Thank you. Bye.